kena beling rasanya perih. Beli obatnya di Bojonegoro. Pengen makan nasi gurih? Ya nasi gurih Bukun Coro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama El Ilita tadi. Eating fine, cumut-cumut, nikmat. Tak kasih info, bestie. Ada nasi gurih yang legend parah dari 1996. Wow, pasti endul banget kan? Pengen tahu? Hah, pengen tahu? Yuk, 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 gaskan. Ini loh, bentukan dari nasi gurih Bukun Coro yang sejak 1996. Wow, kayak gini penampakannya ya. Terdiri dari apa aja, Lita? Nih, ada sayurnya. Ini sayur pepaya muda ya, guys. Kalau di sini jangan kates namanya ya. Ada juga ini orek. Ada juga ini serondeng kalau di sini. Dan ini ada ayamnya. Ini cukup merogoh kocek Rp16.000 aja. Piye. Untuk pelanggan Bukun Coro yang sekarang sudah berada di luar kota Kediri. Tak kasih info, tak pameri. Aku bisa makan. Pasti kamu kangen kan? Yuk, mau gue pulang kampung ke kota Kediri tercinta. Ini ya, kita cobain dulu. Sebelum itu kita berdoa dulu supaya berkah, barokah, rezeki ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya robbal alamin. Skut, kita cobain dulu. Aku sudah menelan ludah saking pengennya ya guys. Ini nasi sama jangan kates dulu. Skut, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gimana ya, kayak masakan ibu, masakan rumahan gitu loh guys. Pantesan banyak pelanggannya katanya yang cocok banget sama jangan katesnya ini guys. Katanya nggak ada duanya. Waduh. Ya, nasi sambal serondeng. Kut, bismillahirrahmanirrahim. Pakai ayam. Pakai orek. Enak banget guys. Sebenarnya ini harusnya lebih lengkap dari ini. Karena apa? Karena Lita kesiangan. Untuk kamu jangan kesiangan ya guys. Ini bukanya jam 6 pagi. Sampai sekarang udah jam makan siang udah habis. Sekitar jam 12-an itu udah habis, udah ludes tetot-tetot ya kalau kamu kesini. Pasti zonk. Makanya yuk pagi-pagian kesini. Karena tuh laris banget. Banyak orang yang beli di sini guys. Ayamnya juga empuk. Enak, pedasnya ukur-ukur. Jadi nggak terlalu pedas banget, nggak doer banget. Nasinya juga pas, nggak terang, nggak yang lembek. Jadi enak banget, pas untuk sarapan. Good. Kalau kamu pengen kesini, di mana toh Lita Jeneng? Panggonnya itu di mana panggonnya? Ini di Pojanan Kota Kediri ya. Ancer-ancernya di situ ada gedung GNI. Wes, ini satu-satunya pokoknya gedung GNI itu ya. Terus di sininya cuma kesekat gang
ada warung namanya Warung Sego Gurih Bu Kuncoro, guys. Kesini aja langsung, setiap hari buka kecuali lagi capek ibunya ya. Jadi nggak ada hari libur tetapnya, wes buka los dol untuk melayani kamu semuanya ya. Ini cukup bukanya jam 6 pagi sampai los tuh sampai jam 12 udah habis. Lita aja udah hampir kehabisan banget ya kan. Untuk kamu makanya jangan sampai kesiangan. Kayak gini penampakannya. Aku makan sekali lagi untuk kamu supaya kamu pengen. Skut. Eco banget bolos. Tidak diragukan lagi karena sudah sejak 1996. Monggo diaturi penarak kesini ke warung nasi gurih Bu Kuncoro ya. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan untuk kamu yang punya rekomendasi makanan apa sih yang harus aku makan, boleh komen di bawah ya. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun, cumut-cumut, nikmat.